Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Malta Latifa. Jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi. Hari ini aku nggak unboxing makeup atau baju. Hari ini untuk pertama kalinya aku unboxing tas. Ini aku sudah ada paketnya. Ini ada dua pieces. Jadi tas ini aku beli di Justip. Nanti nama tokonya aku bakal cantumin di sini. Atau enggak, linknya aku bakal taruh di bawah di deskripsi. Jadi kalian bisa cek aja langsung. Seperti biasa di sini aku sudah punya gunting untuk buka paketnya. Jadi aku sudah enggak sabar. Jadi mari langsung saja kita buka paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalian dulu, ini aku belinya di Justip, Justip murah, Justip by termurah itu nama IG-nya. Nah, jadi di sini aku beli tas merek dari Zara original. Ini adalah salah satu toko yang Justipnya itu termurah karena per item itu cuma 7.000. Tapi karena ini Justipnya langsung dikirim dari pabriknya yang pabrik jaranya yang di Eropa, jadi Justipnya itu per item 15.000. Terus ongkirnya ke kotaku itu 50.000. Jadi langsung aja kita buka. Waktu paketannya ini datang aku lumayan agak kecewa sedikit karena kayak nggak dikasih dus gitu. Kayak nggak dikasih dus gitu loh, tapi mungkin karena kalau dikasih dus itu bakalan nambah volume, mungkin ongkirnya lebih mahal lagi. Jadi langsung aja dalamnya kayak gini. Ini apa namanya? Ini dust bag ya? Kalau nggak salah ini dust bag ya. Jadi itu tuh langsung dikasih kayak pelindung ini aja. Nggak dikasih bubble wrap ataupun apa, cuma dibungkus sama plastik. Udah, itu aja. Nggak apa-apa sih, asal barangnya itu nggak lecet, aku nggak masalah. Barangnya itu PO, sekitar 2 mingguan lebih atau kurang ya, aku kurang tahu, aku nggak ngitung nyarinya. Pokoknya tanggal 5 April aku transfer uangnya, terus tanggal 18 barangnya ready tapi masih di dia. Terus tanggal 20 April dia kirim barangnya ke aku, tanggal 22 itu nyampe ke rumahku. Dan sekarang tanggal 23 itu aku unboxingnya. Jadi paketnya aku cuekin dulu selama satu harian karena aku takut paketnya kenapa-napa. Jadi aku diamkan dulu, aku takut ya corona gitu kan. Ini adalah tasnya. Ini aku beli dua dengan harga diskon. Yang mana duluan? Kayaknya yang ini dulu deh. Jadi untuk tas yang pertama, tada. Aku mau bacain keterangannya dulu. Ada sih keterangannya sedikit-sedikit. Kalian yang pengen tahu kalau Zara-nya itu lagi diskon, kalian bisa download aja aplikasinya di Play Store, itu Zara. Jadi kayak gini. Nah, di sini kita bisa tahu produk-produk apa yang sedang diskon gitu. Nah, untuk yang ini namanya sih nggak banget kalau yang di aplikasi ini. Dia kasih nama itu tas karung empuk namanya. Maksudnya itu, ini tuh kan bentuknya kayak, mungkin kayak karung gitu kan. Nah, lapisan itu emang benar, ini kulitnya kulit empuk gitu loh. Dia tuh nggak kaku, dia tuh kayak empuk gitu. Terus ada pegangan tangannya, ada tali selempangnya. Ini kombinasi, maksudnya ini kombinasi antara bahan yang kulit dan yang besi, jadi kombinasi gitu. Terus ini cara tutupnya, ini diserut kayak gini, ini diserut kayak gini. Bentar ya, ini diserut jadi kayak gini deh. Nah, jadi serutnya itu dari besi-besi ini.
tingginya ini 21 cm, panjangnya ke sini, ini 18 cm, terus lebarnya ini tuh 13 cm. Oh, ya ini maksudnya. Ini yang ini. Yang lebarnya itu 13 cm. Ini warnanya hitam. Sebenarnya ini kayak ada warnanya yang kayak kuning-kuning gitu, kayak warna-warna lemon, tapi itu lagi nggak diskon, yang diskon cuma yang warna hitam ini aja. Terus untuk tasnya sendiri, ini tuh ada tag-nya. Ini nama, ini ada tag nama brandnya, ini tuh Zara. Ini tuh asli ya, original. Terus ada tag harganya. Di sini harganya adalah, kalian bisa lihat sendiri. Keren gak sih? Ini harganya 479.900. Tapi ini aku beli dengan harga diskon. Untuk dalamnya sendiri, kita lihat ya. Ini bagian dalamnya, ada puringnya. Oh, puringnya nggak bisa dikeluarin gitu, kayak nempel gitu puringnya. Terus di bagian dalamnya ada kayak kantong kecilnya di sini, ini ada kantong kecilnya. Ternyata aku lihat di gambar itu, aku kira ini nggak bisa, ini selalu tengkek kayak gini. Maksudnya ini tuh bakalan kokoh tegak kayak gini. Ternyata ini bisa diturunin dong, jadi kayak cantik gitu kalau kita pakai pas lempangan. Ini tuh diskonnya sampai 50%-an gitu. Nanti aku kasih linknya, pokoknya kalian cek aja di IG-nya. Tapi nggak selalu diskon deh kayaknya, karena ini kebetulan aja aku dapat. Terus bahannya itu kalian bisa lihat, ini tuh empuk banget ya, memang sesuai namanya tadi, ini tuh memang benar-benar empuk gitu loh. Ini ukurannya, menurut aku ini ukurannya sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Terus bisa muat kayak banyak barang gitu loh di dalamnya. Oke, untuk produk yang pertama ini aku benar-benar suka. Terus untuk produk yang kedua, ini yang memang benar-benar aku, sebenarnya aku suka banget. Jadi untuk yang kedua ini tuh, ini tuh cantik banget gak sih? Mungkin kalau di kamera mungkin ini besar, tapi ini sebenarnya kecil kok. Ini tuh bahannya, ntar ya aku baca contekannya dulu. Kalau di aplikasinya ini tuh yang muncul cuma warna yang magenta. Gak tahu yang warna hitamnya kemana, tapi aku cari-cari gak nemu. Jadi aku bacain yang warna magenta aja, karena ukurannya dan bahannya sama. Aku bacain dulu, ini namanya tas mini bowling motif hewan. Tas bentuk mini bowling tersedia dalam berbagai warna, emas, hitam, kuning, dan magenta. Atasan dengan motif hewan, dua kantong bagian depan dan dua kantong di bagian belakang. Pegangan tangan, pegangan bahu dengan rantai dan kombinasi bahan, bagian dalam berlapis penutup menggunakan resleting. Produk yang kedua ini tuh pegangannya kayak kokoh gitu loh. Oh, ternyata. Jadi dia nggak bisa diturunin gitu. Jadi selalu kayak gini. Dan untuk bahan dari tas ini tuh kayak motif kulit buaya. Ada dua kantong di depannya, terus kantong juga di bagian belakangnya. Ini penutupnya menggunakan resleting. Oke, resleting. Terus di dalamnya ada lengket. Oke, aku masukkan deh. Terus di dalamnya ada tali panjangnya. Ada puringnya, ini puringnya tebal. Ini tuh nggak ada kantong di bagian dalamnya, makanya dia ada kantong di bagian depan sama belakangnya aja. Kok bagian dalamnya nggak ada. Terus ada ini mereknya, ini Zara. Ini aku lepas dulu. Nah, ini adalah tali panjangnya. Ini kombinasi ya. Jadi tali panjang itu kan kombinasi antara kulitnya, antara kulit hewan tadi
kayak motif buaya atau bisa kita bilang tuh motif kroko. Terus bagian sininya itu tuh pakai besi. Duduk dulu, oke, tunggu ya. Ini talinya lumayan panjang. Terus ini nggak bisa di-adjust, nggak bisa dipanjang pendekin. Sama kayak yang pertama tadi, ini nggak bisa dipanjang pendekin. Tunggu ya. Jadi di tasnya ini ada nama brandnya itu Zara, dan di belakangnya juga ada tag harganya. Kalian bisa lihat ini harganya Rp449.900, dan aku belinya diskon. Jadi tas yang ini tuh benar-benar mungil, dan bentukannya emang aku suka banget bentuk yang kayak gini. Walaupun gagang ini kokoh, nggak bisa kayak diturunkan gitu, jadi menetap kayak gini. Di sini untuk pasang tali panjangnya, menurut aku untuk ukurannya ini tuh tingginya 16,7 cm, lebarnya 20 cm, dan kedalamannya itu 8 cm. Untuk yang tas yang ini, itu kayaknya dia masih buka PO-nya karena masih ada. Terus tapi kalau yang satu ini, itu dia nggak ada pasang di feed Instagramnya, jadi kayaknya ini nggak buka PO lagi, mungkin stoknya ada habis, jadi aku nggak tahu, kalian bisa cek aja langsung. Kalau dibandingkan, tasnya ini tuh lebih besar daripada yang ini kayak bisa dibawa jalan santai, tapi kalau ini bisa muat banyak kalau kita mau bepergiannya membutuhkan banyak bawaan, ini cocok banget. Kalau ini untuk santai-santai, nongki-nongki aja. Jadi aku nggak kecewa sama kedua barang ini. Ini bakal jadi kesukaan aku. Jadi tasnya itu udah aku coba, dan ternyata talinya itu panjang banget. Yang ini aja itu aku kepanjangan, apalagi yang ini. Ini talinya panjang banget. Jadi fix ini tuh bakalan aku kayak edit bawa tukang las mungkin. Ini mau aku potong, terus baru aku sambung lagi, jadi biar pendek, karena dua-duanya ini nggak bisa di adjust. Aku bukan bermaksud untuk pamer atau apa, aku cuman mau kasih tahu kalian, sekalian mau review produknya, walaupun aku nggak pintar-pintar amat yang namanya review, tapi aku mau kasih lihat kalian gitu loh. Dan aku ini beli dengan harga diskon, jadi kalian sekali lagi bisa langsung cek IG-nya, IG toko yang aku beli ini. Ini just tip-nya, ini benar-benar just tip yang termurah. Segitu dulu video aku buat kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung dan support channel aku dengan cara kalian like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa aktifkan bel notifikasinya biar kalian tahu aku bakalan upload video apa lagi. Terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.